Ini masuk lagi dari PO Harapan Jaya dengan berbodi SR2X HD Prime dari Laksana ya sobat. Ini rute Madiun Jakarta untuk nomor lampunya 45. Dan ini ada terparkir dari Raja Wali sobat ya, Jetbus 2 Plus HD Solo Semarang. Dan ini livernya mirip-mirip kayak punya STC Draga ya sobat ya. Tapi ini perpal ya sobat ya, entah kenapa. Saya lihat ini kondisinya itu seperti ini ya, seperti ada lagi turun mesin atau gimana, saya kurang begitu paham. Kita lihat dari belakang ini. Nah ini sobat. Dan ini ada yang diturunkan itu sobat. Mungkin dari mesinnya atau gimana, saya kurang begitu tahu ini. Soalnya di malam hari. Ini untuk rute Solo Semarang ya. Semoga ini bisa lekas diperbaiki dan bisa buat jalan lagi untuk rutenya ke Solo Semarang ini sobat ya, biar nggak lama-lama propalnya. Hehe. Dan ini jam 8:30 sobat ya. Ternyata kok sudah sepi sekali, belum ada armada lagi yang masuk. Nah ini ternyata ada yang masuk dari PO Rana Jaya. Wis, ini biasanya juga buat land car gede nih sobat ya. Dan itu di belakang disusul sama Agung Sejati Warrior, luar biasa. Wow, tapi ternyata nggak menaikkan penumpang dari terminal Tingkir ini, langsung dua armada berbarengan langsung masuk tol Salatiga dari Rana Jaya maupun dari Agung Sejati. Kalau dari Agung Sejati untuk loketnya ada di sebelah timur sana ya sobat ya, itu Rana Jaya di sebelah selatan sini itu. Ini ya, seperti inilah kondisinya dari PO Raja Wali. Ya ini saya lihat pun ini ada yang diturunkan mesinnya atau gimana, mungkin lagi diperbaiki ya sobat. Ini berarti ini kan akan perpal untuk beberapa hari ke depan ini. Next, semoga nanti bisa lekas diperbaiki sehingga bisa jalan lagi seperti biasanya. Kita doakan yang terbaik aja ya. Nah dan ini masuk lagi dari PO Agung Sejati. Ini sudah dua armada ya sobat ya, dari Agung Sejati. Ternyata yang ini ada penumpangnya. Tadi yang satu masuk langsung jalan karena nggak ada penumpang untuk di serinya. Dan ini yang satu armada masuk sini buat menaikkan penumpang. Dan ini untuk nomornya, nomor lambungnya 100 ya, dari Agung Sejati. Dan itu masuk lagi dari Sedia Mulia. Mantap sih, Golden Class dari Agung Sejati, luar biasa sekali. Dan ini jam 9 ya sobat, jam 9 dari Agung Sejati untuk armada keduanya baru masuk. Dan itu untuk iya pak. Nah ini Gus, ada apa itu? Oh ternyata ada yang turun dagang kosongannya. Dan ini dari Sedia Mulia. Sedia Mulia pun juga baru masuk dan baru menaikkan penumpangnya nih. Dan ini jam 9. Ini sudah mulai sepi sobat. Dan saya juga mau take off pulang. Jadi teman-teman sendiri bisa lihat untuk kedatangan armadanya, jam-jamnya juga sudah tahu. Jadi kalau mau memilih armada yang mau dinaikkan bisa memilih di waktunya.
untuk jam keberangkatannya dari habis maghrib sampai jam 9 ini. Semua tadi sudah saya tancumkan ya untuk jam-jam keberangkatannya dari PO-PO yang ada di sini. Dan ini dari Pandawa 87 kok belum enggak ada masuk ini tadi. Entah sudah masuk atau belum, tapi dari jam 7 sampai jam 9 ini armadanya enggak ada masuk.